satu kartun info yang dari luar KB. Nanti kita juga akan kita teman-teman di Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah GPR atau Government Public Relation. Kita harus punya kemampuan seperti reporter, dan karena itu pelatihan hari ini adalah untuk meningkatkan kemampuan reportase supaya mereka bisa menulis rilis, menulis berita yang sesuai dengan standar jurnalistik. Salah satu materi yang saya minta adalah bagaimana memilih angle yang tepat, yang menarik, ya, yang akurat, agar press release yang dibikin oleh kawan-kawan di IKP atau di Humas ini bisa dimuat, ya, atau diambil oleh media mainstream untuk dimuat di media mereka. Karena angle-angle yang dibikin oleh teman-teman ini di pemerintahan biasanya angle-angle yang sifatnya seremonial dan birokratis serta normatif. Sekarang 2022 Indonesia mendapat tugas yang sangat besar sebagai presidensi G20, ya. Dan itu akan berlangsung dalam satu tahun 2022 ini. Nah, hal-hal yang terkait dengan G20 memang perlu diinformasikan sedemikian rupa sampai ke publik di pelosok manapun, sehingga masyarakat tahu apa kepentingan Indonesia, apa keuntungan bagi masyarakat. Salah satu usulan dalam tema besar yang disampaikan oleh Indonesia terkait dengan digitalisasi. Kita tahu sekarang UMKM Indonesia juga sudah masuk ke sana, ya, mendorong bertumbuhnya ekosistem UMKM berbasis digital.